Warga asing diperiksa Jabatan Imigresen Kedah dalam ops bersepadu yang dijalankan di sekitar daerah Pokok Sungai semalam. Operasi yang bermula 8.30 pagi hingga 7.30 malam itu melibatkan 19 anggota penguat kuasa imigresen. Menurut pengarah Imigresen Kedah, Zuhair Jamaluddin, 10 lelaki dan seorang wanita pendatang asing tanpa izin parti ditahan kerana melakukan pelbagai kesalahan imigresen. Kesemua mereka berusia antara 19 hingga 40 tahun, berasal dari Kemboja, Indonesia, Pakistan dan Myanmar. Mereka melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1958 Palang 63, iaitu tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, dan Seksyen 15-1-C kerana tinggal lebih masa serta peraturan-peraturan Imigresen 1963 iaitu melanggar atau gagal mematuhi syarat-syarat PAS dan permit. Kesemua parti dihantar ke lokap Kementerian Dalam Negeri KDN di Alor Star.